Halo Fred, jumpa lagi dengan aku, Juno. Oh. Ini Juno punya pisang. 1, 2 pisang. Juno ini lagi lapar. Juno ingin membuat apa tuh? Sesuatu yang berbahan dasar pisang. Kira-kira apa ya, friends ya? Friends punya usul? Ya betul-betul. Aku cari resep saja ya di internet. Coba aku lihat dulu ya. Oke, pisangnya aku simpan dulu. Coba di sini ada apa ya? Pisang. Makanan ringan berbahan dasar pisang. Ini ada yang keren nih. Semacam stick-stick yang di apa tuh dicelupkan ke dalam coklat gitu ya. Karena ini hari kemerdekaan Republik Indonesia, Juno ingin membuat sesuatu yang berbeda, spesial untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia. Juno akan membuat pisang merah putih. Ya. Sekarang coba bahannya apa ya? Oke, gampang sekali ini. Oke, sekarang Juno akan turunkan dulu laptopnya. Bahan pertama adalah pisang. Tadi pisangnya mana ya? Kamu lihat pisang? Ini aku pegang. Oke, pisangnya sudah ready. Sekarang aku perlu ini dia, krim kental manis. Nah, seperti ini ya. Ya, krim kental manis. Ini. Lalu kita memerlukan nih untuk finishingnya slice strawberry. Manis enak, segar ya. Kemudian aku memerlukan dan yang terakhir adalah ini dia. Marshmallow dan permen berwarna merah. Nah, saatnya kita mulai memasak. Voila. Siap. Oke. Sebentar aku perlu bahan bahan-bahannya sudah siap. Sekarang aku akan menyiapkan alat-alatnya ya. Oke. Kita memerlukan Oke, lalu piring. Oke, sekarang langkah pertama kita akan memotong pisang ya menjadi 2 bagian. Ini dia pisaunya. Pisangnya ketika kita potong masih terbungkus dengan kulit ya untuk menjaga kebersihan dari makanan. Nih, potong. Pas. Lalu kita akan masukkan stick. Coba satu lagi ya. Langsung nih. Satu lagi akan kita pakai ya. Ini. Kita potong ya. Pas di bagian tengah. Bagian ini masih terlalu lunak. Kita nggak akan pakai. Kita akan pakai 3 bagian dari pisang ini ya. Oke, lalu kita akan colokan stick. Sticknya mana ya? Ini dia. Kita akan colokan stick ini ke masing-masing pisang ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah 3 pisang ini kita kupas dan kita colok dengan stick
es krim. Nah, langkah kedua kita akan tuangkan krim kental manis ke atas pisang-pisang ini. Ya. Yang banyak saja. Oh. Wow, ya. Kalau bisa sampai menutupi semua pisang-pisang ini ya. Nah, ya. Wah. Oke, cukup sepertinya. Ya. Oke, simpan. Lalu kita akan berikan topping berupa marshmallow dan ya. Ini ada permen. Sekarang kita masukkan dulu marshmallow ya. Nah, lalu kita memerlukan permen-permen warna merah ini hancur lebur. Nah, caranya adalah kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Coba. Oke. Mana kantong plastiknya? Ini dia. Lalu kita akan marshmallow-nya. Nah. Nah, oke. Nah, sekarang permennya sudah ada di dalam plastik. Sekarang kita akan hancur leburkan dengan apa ya? Oh, mungkin dengan tanganku dengan cara karate. Coba ya. Pisangnya minggir dulu. Coba. Sudah meleset, sakit lagi. Aduh, sepertinya dengan tangan tidak berhasil. Coba aku dengan coba ya. Wah, pakai kepala juga malah pusing. Coba kita uji kekuatan gigiku. Apakah bisa menghancurkan permen-permen merah ini? Tidak hancur sama sekali. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita pakai alat saja? Oke ya, siap ya. Salah. Dibidik dulu ya, friends. Tidak hancur juga. Wah, sepertinya kita nggak bisa pakai palu mainan. Coba ada yang lain. Ini dia. Ini baru nih. Ini pasti nih hancur nih. Coba ya, aku susun dulu. Oke. Ini pasti hancur. 1, 2, 3. Hancur. Bisa hancur nih tanganku. Oke. Ini dia permen warna merah yang sudah hancur lebur. Ini akan kita taburkan di bagian atas dari pisang yang sudah kita masukkan stick ice cream ya. Nah, oke, kita taburkan. Ini harus penuh dengan kesabaran nih, friends. Nah, sepertinya cukup. Oke. Lalu sentuhan terakhir kita akan pergunakan bahan slice strawberry untuk menghias bagian pinggir dari piring-piring pisang merah putih kita. Oke. Oke, kita pakai sedikit saja. Hmm.
di bagian pinggir. Ah, cukup ya. Sekarang di bagian pinggir sebelahnya ya. Ah, ini dia. Pisang merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Voila. Ada yang kurang nih. Ini nih. Ini pasti yang akan membuat pisang merah putih ini semakin kuat. Nah, bendera merah putih. Kita taruh di tengah ya. Cantik banget ya. Kayak ini ya, kapal selam yang sedang berbaris. Keren banget. Pisang merah putih. Yeay.